Catatan Si Boy Guys, sequel yang ketiga. Tokoh utama masih Onky Alexander sebagai Boy. Tokoh-tokohnya sebagian masih sama, Emon, Vera dan Boy. Karakter kuat yang mendominasi. Ada pemain baru yaitu Bella Esperanza sebagai Sheila. Sequel 3 ini berkisah tentang Boy, Onky Alexander, yang pergi ke Los Angeles untuk melanjutkan studi. Di sana ia berkenalan dengan Sheila, Bella Esperanza, seorang pecandu heroin. Hubungan ini tidak disukai Jeffrey, yang pernah bentrok dengan Boy di Jakarta dan pernah pula jadi pacar Vera. Jeffrey ternyata punya gang pemasok obat bius, hingga bentrokan tak terhindarkan. Sementara, Vera menyusul ke Los Angeles dan ia tak suka dengan hubungan Boy dan Sheila. Saya khawatir, Boy. Vera, saya sering telepon kamu, tapi nggak ada yang angkat. Emon, Didi Petet yang menjadi bumbu kocak di film dan sahabat Boy tentu saja muncul dan membuat ulah sendiri. Semua berakhir baik. Barem, ayam bener. Serius nih. Halo? Selanya nggak ada? Meriam Bellina seksi sekali di film ini. Sangat menggoda. Ini pendatang baru guys, lumayan cantik. Emon kalau mau pergi jalan-jalan, pergi aja Mon. Eh gak apa-apa kok ditinggal sendiri. Mumpung papa masih mampu membiayai, kamu harus gunakan kesempatan. Ini Nani Wijaya ketika masih agak muda. Lama-lama, ntar ini aku buru tua deh. Hey, monyet. Ini dari Jeffrey.